Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys semuanya, sobat-sobat, apa kabar? Sehat selalu mudah-mudahan. Amin. Oke, di perjumpaan kali ini Ane mau ngasih tutorial suling. Nah, kalau kemarin-kemarin kan tutorial darbuka. Nah, sekarang banyak banget yang minta Bib tutorial suling dong. Tutorial cara main suling itu seperti apa dan tutorial cara niup sulingnya itu seperti apa. Nah, ini di sini ada suling nai. Oke, saya sebutkan dulu. Suling itu ada berbagai macam. Yang saya tahu itu ada nai dan juga ada kawalah. Nah, oke. Nah, kawalah itu seperti ini. Ya. Nah, ini kawalah. Kalau kawalah itu lubang 6. Sama lubang 6 dan nai juga lubang 6-nya di depan dan lubang satunya di belakang. Jadi ada 7. Kalau nai itu adalah lubang 7. Kalau kawalah itu lubangnya 6. Oke, ini ada sebut ada kawalah A itu dari tun A. Oke. Dan ini kawalah G, tun G. Dan juga semuanya itu beda-beda suaranya, enggak sama. Oke, Ane mau jelasin dulu tentang cara niup. Nah, cara niup itu seperti apa, Bib? Nah, jadi kita kalau buat main suling itu yang harus kita pegang dalam bermain itu adalah pertama tahu lagu. Yang ketiga, tahu kunci. Nah, tahu kunci itu kayak seperti apa? Tahu kunci D, kunci G, kunci A, yaitu tahu kunci. Yang ketiga, penjiwaan dari hati, penjiwaan harus benar-benar ada. Dan satu lagi, yang namanya tahu makom. Makom itu seperti apa sih? Nah, makom itu terdiri banyak-banyak makom. Contohnya kayak alunan Ya Imam Arus. Ya Imam Arus. Nah, itu adalah makomnya Bayati. Kalau ia muniati, nah itu adalah magom Hijaz. Oke, jadi harus belajar magom juga. Dan yang kelima adalah penjarian. Oke, penjarian. Jadi jari kita harus benar-benar lentik, gak boleh kaku. Oke, kalau kaku ya otomatis penjiwaan kita nggak bakal keluar. Oke, jadi harus benar-benar khusyuk main suling. Kalau khusyuk main suling pasti rasanya itu udah pasti dapat. Oke, pertama itu adalah cara niup suling. Oke, gimana sih cara niup suling yang benar? Nah, cara niup suling, oke, bisa aneh jelasin. Nah, cara niup suling itu pertama lurus, lurus dulu. Nah, di buah bibir kita di tengah-tengah seperti ini. Nah, di tengah seperti ini. Tapi kalau semisal ini agak miring sedikit seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oke, seperti ini. Jadi suaranya itu dia itu harus siul. Kalau ada yang bisa siul itu lebih gampang. Nah, kalau ada yang bisa siul itu lebih gampang. Dan juga suaranya itu, nah di lubang ini kita punya bibir. Nah, kan di sini. Oke. Tapi dia agak-agak mencong nih, agak mencong. Jadi agak-agak sedikit miring dan suaranya itu harus benar-benar mantul, mantulnya ke situ. Nah, jadi ini miring. Nah, suara kita harus mantulnya ke sana. Jadi dia harus turunnya ke bawah itu suara kita. Angin kita dan juga kalau buat latihan suling, latihan pernafasan itu nggak boleh keluar ya, nggak boleh keluar angin juga di sini. Kalau keluar angin berarti itu pernafasnya belum kuat. Oke. Jadi latihan pernafasan itu seperti ini. Oke, mulut suling ada di tengah-tengah mulut seperti ini. Oke. Seperti ini dan agak sedikit mencongin, mencongin. Nah, ke sini boleh, ke sini juga boleh. Ya, jadi agak sedikit mencongin. Nah, dan monyongnya itu, monyongnya nggak boleh terlalu monyong banget. Jadi seperti ini. Oke, kayak orang siul. Orang siul itu seperti apa? Nah, seperti itu. Nah, jadi suling kita lurus, ya lurus. Oke, lurus. Sedikit miring. Nah, segini bisa juga. Mau segini juga bisa. Tapi yang lebih enaknya segini aja. Nah, ya seperti itu. Jadi harus siol ya. Sama sini juga. Itu untuk latihan pernapasan. Nah, yang kedua adalah magom.
Oke, Anda sebutin dulu Magom, tiga Magom dulu deh. Yaitu adalah Bayati, Hijaz, Bayati, Hijaz, dan Soba. Oke, Anda mau jelasin tentang Bayati dulu. Bayati itu seperti yang Anda mainin, yang video sebelumnya adalah Kagashi Magom Bayati. Magom Bayati itu seperti ini. Nah, kalau main suling beda. Suling Hajir Marawi sama suling Nai itu beda. Dan juga rasanya juga itu beda. Oke, jadi seperti ini. Aneh harus aneh mau jelasin tentang Doriminya dulu. Doremi Bayati, Doremi Hijaz, dan Doremi Soba. Doremi Bayati itu seperti ini. Jari tetap 6 harusnya. Ini satu di belakang. Oke. Do Re Mi Oke, itu udah sampai ke oktav ke 3 ya. Jadi kalau oktav pertamanya itu oktav pertama. Kalau keduanya ketiga. Itu isolasi Bayati, Doremi Bayati. Oke, jadi oke, itu saja yang bisa Anda sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya yang mau teknik belajar suling. Oke, karena belajar suling itu ya agak susah sih, susah. Tapi kalau semisal bisa, itu rasanya enak banget. Enak banget rasanya. Oke, selamat bercoba. Mudah-mudahan bisa dan bisa terus sama kayak Anda. Dan jangan lupa harus hafal 5 tata caranya untuk bermain suling ya, telah tahu magom, tahu kunci, tahu lagu, penjiwaan, dan penjarian. Kalau ente semua udah bisa itu, insya Allah pasti lancar ente main sulingnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.